nanti akan diatur oleh bapak-bapak kepolisian yang ada di situ. Didirikan oleh negara adalah kepolisian negara Republik Indonesia. Dan dalam hal itu, bapak-bapak polisi, permohonan maaf yang sebesar-besarnya Pak atas nama rakyat Cirebon. Ketua FKUB, Bapak Kiai Haji Dr. Hidayah dan Inayahnya. Sehingga kita pada kesempatan pagi ini, Jawa Barat, Metro Jaya, Banten. Mungkin dia nggak dengar. Yang tua-tua yang sepuh-sepuh di sana itu nanti bagaimana nanti masa harus tanggung jawab di sana kalau yang sudah sepuh-sepuh kan kadang-kadang nggak dengar. Hari ini tanggal 18 Juli 2019 di lapangan ini kita melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pengobatan umum dan bantuan sembako kepada warga Duafa yang memerlukan bantuan. Kita juga melaksanakan door to door, nanti akan melaksanakan anjang sana ke warga masyarakat. Ini semua dalam rangkaian masih dari kaitannya dengan hari ulang tahun Bayangkara ke 73 tahun 2019.